kangge para undangan ingkang sampun dahar kula suwun jumeneng saantawis kangge hormat kemanten. Sepinten malih ingkang sedaya para tamu ingkang sampun dahar kula aturi jumeneng saantawis kangge hormat kemanten. Nurun fauqa nuri anta iksiru wadhani anta misbahus suduri ya nabi salam. Monggo Mas Nur, teman-teman FB bisa langsung kembali ke venue. Sepinten malih monggo teman-teman FB, Mas Nur bisa langsung kembali ke venue. Untuk prosesi sungkem, monggo sembari diiringi teman-teman faraidul bahya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maula ya salli wa salim daiman abada. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Fattah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila sabilun najah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun al-ayah amma ba'du. Hadrotal muhtaramin yang kami hormati, alim ulama wajid, sesepuh, bini sepuh ingkang kawula hormati, wabil khusus yang kami hormati adalah beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Wabil khusus ingkang kawula hormati Al Mukarram Romo Kiai Haji Imam Mahsus Dawam. Sedaya para kiai yang kami hormati, tokoh masyarakat serta tamu undangan dan juga rombongan mempelai putra saking Malang yang kami hormati, dan juga tidak lupa kepada hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena siang hari ini kita semua menjadi saksi di mana beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nur Rahmat MM dan juga Ibu Dr. Haji Wiwi Muniroh yang sedang berbahagia yang menikahkan putrinya Mbak Rizkiyatul Mufarriha SPD dan juga menikah dengan Mas Muhammad Faisal Umam SPD. Semoga lantaran doa restu panjenengan, lantaran barokah walimatul arus pada siang hari ini, lantaran doa panjenengan, kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kedua kalinya sholawat dan salam tidak lupa saya curahkan, saya junjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua sebagai umatnya yang telah dituntun dari peradaban kebodohan pada zaman jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang yakni ad-dinul Islam wal iman. Langsung saja para bapak, acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an
dilanjut dengan sambutan-sambutan, dan acara puncak nanti adalah Mau'idhatul Hasanah yang nantinya akan ditutup dengan doa. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu acara siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Biridhullahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bibarakati wa karamati wasiri minal majlis wasiri minal mahalul qiyam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau, sahabat Muhammad Nur Hidayatullah SPD, yang merupakan juara qori remaja kemarin. Monggo Kakem Ustadz Nur Muhammad Hidayatullah SPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. إِنَّ فِي ذَلِكَ
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Para bapak, untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama adalah sambutan wakil dari mempelai putra, yang mana pada hal ini
akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat, Bapak Samukrah Sarjana Hukum. Kepada beliau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran wa tamjidan wa ta'ziman liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-aya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Ya ma'sarus sabab, man istata'a minkumul ba'atha falyatazawwaj, fa innahu awaddu lil basar wa ahsanu lil fajr, wa illam yastati fa alayhi bisawm, fa innahu lahu wija. Amma ba'du, ashabal fadilah, para alim, para ulama, wabil khusus Hadratul Mukarram Profesor Doktor Kiai Haji Asep Syaifuddin yang saya taati dan saya takdimi, Hadratul Mukarram Kiai Haji Imam Mahsus Dawam yang juga saya hormati dan saya takdimi, para kiai yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan, para pispu, utamanya keluarga besar dari Bapak Dr. Andes Haji Nur Rahmat, Magister Manajemen, beserta Ibu yang sangat saya hormati, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat undangan yang saya hormati. Sebelum saya melanjutkan sambutan, saya mohon izin saya menyampaikan dengan bahasa nasional, kalaupun sedikit-sedikit saya paham bahasa yang Mojokerto, tapi terlalu kasar, takut kewalat. Mewakili Kanda Haji Hasan Abdullah beserta Yunda Kipti, ya, karena kebetulan Pak saya saudaranya, kebetulan adik. Yang pertama menyampaikan, mengucapkan puja dan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah, atas segala limpahan rahmat beserta nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga di siang yang penuh berkah ini kami keluarga besar Kakanda Haji Hasan Abdullah beserta Yunda Kiptia bisa bersilaturahim, beradu pandang di tempat ini dalam rangka resepsi pernikahan Nanda Muhammad Faisal Umam, sarjana pendidikan, beserta Fitriatul Mufarriha, sarjana pendidikan, yang akad nikahnya telah berlangsung tadi pagi sekitar jam 9 dengan satu harapan. Mudah-mudahan akdul kiram, akdul nikah yang telah terlaksana tadi pagi tetap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi akad nikah
yang sakina mawadda wa rahmah, akad nikah yang awalan wa akhiran. Amin, Allahumma amin. Salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju ke alam ilmiah seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Para alim, para ulama, para bapak, para ibu yang saya hormati, mewakili Kakanda Haji Hasan Abdullah beserta Yunda Kiptia, yang pertama menyampaikan salam takdim beliau kepada keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Nur Ahmad beserta Ibu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mewakili Kakanda Haji Hasan Abdullah menyampaikan ribuan terima kasih. Terima kasih yang tiada terhingga karena tadi pagi Nanda Muhammad Faisal Umam sudah diakad nikah di tempat ini dan alhamdulillah ada petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Pacet yang juga ada para masyayikh, para alim ulama. Kita berharap kehadiran para alim ulama tetap mengiringi barokah kepada Nanda Muhammad Faisal Umam beserta istri. Selanjutnya dari terima kasih ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah, kami pasrahkan Nanda Faisal Muhammad Faisal Umam kepada Bapak Haji Dr. Andes Haji Nur Ahmad MM beserta Ibu untuk diterima sebagai tambahan keluarga. Kami berharap dengan segala hormat dan kerendahan hati agar Nanda Muhammad Faisal Umam ini bisa terima sebagai tambahan keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Nur Ahmad, kemudian dianggap sebagai putra mantu tapi dianggap sebagai tambahan putra yang kebetulan langsung besar, sehingga harapan ini menyambung nantinya kalau sudah menganggap sebagai putra kandung untuk mengarahkan, membimbing, bahkan menegur ke arah yang lebih baik. Insya Allah tidak akan ada kecanggungan. Target kami bahwa kehadiran Nanda Muhammad Faisal Umam bisa menambah kesejahteraan rumah tangga, bisa menyejukkan hati orang tua, paling tidak bisa menyenangkan istri, menyejukkan ibu bapak di sini, sehingga tambahannya tidak menjadi beban tapi menjadi barokah. Itu harapan kami dari keluarga Kanda Haji Hasan Abdullah. Kemudian rombongan kami dari Malang membawa sesuatu mungkin sangat tidak berharga, sangat tidak bernilai. Kami mohon bawaan kami diterima oleh keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Nur Ahmad. Itu sebagai sedekah jariah dari kami. Kami sudah berupaya maksimal untuk membawa yang mungkin jauh lebih bagus yang kita bawa pada siang hari ini. Tapi itulah upaya maksimal kami yang mungkin bersamaan dengan mikdar Allah subhanahu wa ta'ala. Dari itu kemampuan tentu dibatasi dengan kehendak yang maha kuasa. Mudah-mudahan apa yang kami bawa ini bisa menjadi tambahan tali pengikat, tali asih mempererat hubungan antara Mojokerto dan Malang. Mungkin setengah guyon barangkali kalau kemarin kartu selulurnya hanya simpati bahkan XL, sekarang mungkin ditambah M3 yang kami maksud mungkin Mojokerto Malang Madura, atau kalau di Bali Malang Mojokerto Madura, karena keluarga besar kami ada di Madura. Mungkin begitu Bapak. Kemudian yang paling akhir yang kami berharap apabila dari rombongan kami
ada hal-hal yang kurang berkenan, tingkah laku yang tidak sesuai dengan lingkungan Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Mojokerto ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang paling akhir, kami mohon dengan segala hormat dan kerendah hati kepada para alim, para ulama, para masyayikh, memohon bantuan doa berkah agar Nanda berdua menjadi keluarga yang tetap diridhoi diri Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa bermanfaat pada lingkungan. Barangkali itu mungkin nanti yang menjadi keluarga yang rahmatan lil alamin, bisa diterima dari semua sisi dan bermanfaat untuk semua orang. Demikian dan sekian sambutan mewakili Kanda Hasan, Haji Hasan Abdullah beserta Yunda Kiptia. Dari saya pribadi, barangkali ada hal yang kurang dan lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Bapak, Bapak Samugrah Sarjana Hukum dari Malang, M3 Mojokerto, Malang, menjadi kebahagiaan kita siang hari ini. Para rawuh, untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan penerimaan dari pihak mempelai putri, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imam Mahsus Dawam. Kakang beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imam Mahsus Dawam, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Amma ba'd, ashabal kurama wal fudola, para alim, para ulama, khususon panjenenganipun Romo Ki Asif Saifuddin ingkang tansah kita mulyaaken, ingkang tansah kita taati, dumateng para sesepuh, bini sepuh, para bapak tokoh masyarakat, para perangkat ingkang mungkin rawuh wonten ing menika majelis ingkang kawula mulyakaken, sedaya perundangan utamanya pengiring dari keluarga mempelai putra yang sangat berbahagia, mboten kesupen dumateng sahibu dakwah Bapak DRS Nur Rahmat sekeluarga ingkang tansah kawula mulyakaken mempelai kekalih ananda berdua yang sangat berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat hidayah maunah dumateng kita sedaya, sehingga siang menika, sonten menika, kita waget rawuh idkhalus surur ngerawi undanganipun Bapak Nur Rahmat sekeluarga. Boten sanes mugi rawuh panjenengan sedaya kacatet dados amal kang sae kang dipun rami dening Allah Subhanahu wa taala. Selawat ugi salam mugi katur dumateng baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sabun maringi tuntunan bimbingan suri teladan dumateng kula kali panjenengan sedaya.
Mugi-mugi kita sedaya bijang angsal syafaatipun Allahumma amin. Para bapak hadirin ingkang kula mulyakaken, sadèrèngipun kula rami penyerahan saking keluarga mempelai putra. Kula ingin menyapa sekedap dhateng mempelai berdua. Jake mboten tegang. Anak kula Faisal Umam kalih sang istri tercinta dan tercantik ingkang nami Rizkiatul Mufarrihah. Mufarrihah atau Mufarrihah? Mufarrihah. Seneng tenan ya nak ya. Gini, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala siang menika dibrukno dateng sampeyan. Wis dumuk-dumuk napa gurung. Kok sawangane kok kayak gak wawuh. Kalau tak nyopo dilik lah nggih. Cek mboten tegang. Ayo ditemok tangane. Wis halal nak. Ayolah ditemok. Gak elok lho. Kepingin dideleng Gusti Allah enggak lah ngoten lho. Tak dalili sampean ya. Innar rajula sak temene wong lanang idza nadhara ila imraatihi wa nadharat ilaihi nalikane ana wong lanang bojone maksude nguasno sing wedok, sing wedok ya nguasno sing lanang. Ayo diwasno saiki, ayolah diwasno lah, wong wasno ae lho kok izin sih. Ayo diwasno nak rezeki diwasno dilu lah lah. Alhamdulillah wis demok wis diwasno. Nggih. Nadarallah ilaihi ma nadar rahmatin. Nalikane sampean nguwasno, saling nguwasno, saling demok, Gusti Allah nguwasno sampean dengan mencucurkan rahmat yang luar biasa. Gusti Allah nguwasno sampean kelawan rahmat Gusti Allah. Melane ya saiki diwasno diluk ngene, tapi engko diwasno terus. Demok diluk engko demok terus. Nggih. Fa idza akhadha nalikane sing lanang nyekel bi kaffiha. Mangis dicekel nggih. Nggih, demok nggih. Oh, ayo demok terus ojo leren. Lah ngoten. Demok terus ngoten. Tasaqatat rontok dzunubuhuma. Dosa sampean berdua nak rontok min khilali asabihima. Rontok dosa sampean. Wis demok terus ojo adik leren. Sampai buyar demok terus ya. Pun muga-muga jejodohan menika dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Barokah rezekine Allahumma amin. Mari rabi rezekine ditambahi karo Gusti Allah barokah pisan. Tambahi sergepi oleh ibadah Allahumma amin. Tambah apa maneh? Tambahi barokah ilmune Allahumma amin. Muga-muga ditambahi barokah putra-putrane Allahumma amin. Putra-putrane muga-muga dipun dadosaken putra-putra ingkang sholihin sholihat Allahumma amin. Pumpung nglumpuk wong akeh tak dungakno anae akeh, Nak. Yes, mbuh 7 mbuh 10 ngono lah ya. Dan nggih. Pun niki sing paling penting teng ngriki niki. Pun kula mantun nyopo manten kekalih. Samengkin kula mewakili panjenenganipun Bapak Nur Rahmat sekeluarga. Ngaturaken ahlan wa sahlan bi khudurikum. Sugeng rawuh dateng panjenengan sedoyo. Lan nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Utamanipun keluarga dari Madura, keluarga dari Malang, keluarga dari mempelai putra. Barangkali ada kekurangan di sana sini, tempat duduk, pasugatan, minuman, segala macam. Bapak Rahmat sudah berusaha. Barangkali 1 tahun sebelumnya sudah dirancang. Kok nyewa terop sopo? Kok posisinya di mana? Dan lain sebagainya. Tapi apa daya Allah menentukan hanya sedemikian. Milo
Bapak Nur Rahmat. Matur mbok menawi wonten kathah kekiranganipun anggen kawula menghormat dhateng panjenengan. Nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Napa ingkang kala wau sampun dipun aturaken bawaan saking keluarga mempelai putra. Jangankan membawa, ndak bawa pun kula terami. Napa maneh nggawa sedaya kula terami kati manah ingkang bingah mugi-mugi dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kala wau sampun dipun serahaken dhateng keluarga Mas Faisal Umam untuk diakui sebagai keluarga baru pun dianggap mantu tadi dianggap anak wis tak anggap segala-galanya. Kula bingah banget kagungan mantu menika. Mugi-mugi kanthi bingah kula kagungan mantu, kagungan putra, kagungan keluarga baru bersamaan kali Allah Subhanahu wa taala nurunaken rahmat dhateng keluarga kilo. Rahmat dhateng mantan kekalih. Lan pindah malih. Kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kata-katai. Dhateng panjenengan sedaya utamanipun dhateng para kiai, dhateng pengiring saking keluarga mantan putra. Mbok menawi wonten kekiranganipun agen kawula menghormat dhateng panjenengan nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Barangkali mengatakan sakit kaulo aturaken kirang langkungi kalau nyuwun kumpul pangapunten ingkang sak kata-katai. Walafa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak para rawuh sedaya. Untuk selanjutnya adalah mauidatul hasanah yang nantinya akan ditutup dengan doa yang merupakan hikmah dari walimatul arus yang hari ini, yang mana pada hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Al Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Wabil khusus beliau Kiai Mahsus, Kiai Saifuddin, Kiai Sahibul Bait, Kiai Rahmat, bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan ini bisa ikut serta hadir di tempat ini menyaksikan penyelenggaraan walimah akdun nikah, walimatul arush, di mana hal ini adalah merupakan ibadah, sehingga insya Allah kita semua yang hadir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya hanya ingin menyampaikan pesan singkat kepada kedua mempelai agar bisa diingat. Kepada kedua mempelai berdua, saat ini ananda berdua telah menjadi suami istri. Kemarin-kemarin belum.
setelah Ananda berdua menjadi suami istri, Ananda berdua memiliki tugas untuk bagaimana mewujudkan keluarga Ananda berdua bersuami istri dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesejahteraan. Hal ini karena Ananda berdua mampu mewujudkan fadilahnya nikah. Bagaimana caranya? Ananda berdua, bahwa kehidupan Ananda berdua setelah akdun nikah, setelah menjadi suami istri, harus menjadi kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika saja kemarin-kemarin merasa serba ada saja kekurangan, tapi hari ini senantiasa penuh dengan kedamaian, kenikmatan, dan kecukupan. Caranya Ananda berdua harus mampu menanamkan cinta kasih dan kasih sayang. Mbak Farihah harus mencintai Mas Faisal, sebaliknya juga Mas Faisal mencintai Mbak Farihah, karena cinta ini yang akan menjadi kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan. Nah, bagaimana sekarang permasalahannya, bagaimana mewujudkan rasa cinta kasih dan kasih sayang, mawaddata warahmah. Hari ini mawaddah masing-masingnya tertarik kepada masing-masingnya. Tapi selanjutnya harus berkelanjutan dengan rahmah. Tidak usah ada sebab, tetap tertarik. Ini yang harus diperjuangkan. Yaitu caranya menanamkan rasa cinta dari masing-masingnya kepada masing-masingnya. Ada dua hal yang perlu Ananda pegangi. Pertama, Ananda berdua bertemu itu karena ketentuan Allah. Karena qada'nya Allah. La yajtami'u usnani illa biqada'in wa qadar wa kitabun minallahi qad sabaq. Ananda berdua bertemu itu karena qada'nya Allah. Yang telah terdahulu adanya. Yang telah dituliskan di Lauhul Mahfud bahwa Ananda berdua jodohnya Mas Faisal itu adalah Mbak Farihah, Mbak Farihah adalah Mas Faisal. Ananda berdua mukmin dan mukminah. Dalam hadis disebutkan la yaqdillahu li mukminin qada'an illa ayyakuna khairan lahu. Allah tidak memberikan qada kepada seorang mukmin kecuali bahwa itu adalah yang lebih baik untuknya. Sehingga Mas Faisal adalah yang lebih baik untuk Mbak Farihah, dan Mbak Farihah adalah yang paling baik untuk Mas Faisal, bukan yang lain. Ketika Ananda berdua merasa sebagai mukmin dan mukminah, kalau sudah demikian maka berarti selesai. Nomor dua, tadi berkali-kali disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Cinta kasih dan kasih sayang yang akan menjadi kekuatan untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak bisa karena ini, karena ini, karena ini, tidak bisa. Karena di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah, cinta kasih dan kasih sayang itu ada. Oleh karena itu tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Ananda berdua harus selalu berdoa. Allahumma ja'al baini wa bainaha mahabbata wa mawaddata wa rahmah. Ya Allah, wujudkanlah cinta kasih dan kasih sayang antara saya dan istri saya. Tapi si istri juga berdoa, Allahumma ja'al baini wa bainahu mahabbata wa mawaddata wa rahmah. Ya Allah, wujudkanlah cinta kasih antara saya dan
suami saya. Ada kalimat baina yang artinya saling. Jangan pernah Mas Faisal berdoa, ya Allah wujudkanlah cinta kasih istri saya kepada saya, sekuat-kuatnya cinta kasih. Jangan. Sebaiknya Mbak Fariha juga berdoa, ya Allah wujudkanlah cinta kasih dan kasih sayang suami saya kepada saya, sekuat-kuatnya cinta kasih. Jangan. Sama-sama tidak enak. Mencintai saja tanpa dicintai. Dicintai saja tanpa mencintai sama-sama tidak enak. Orang mengatakan enak disenangi. Salah. Enak disenangi. Enggak. Sama-sama tidak enaknya. Mencintai tanpa dicintai itu namanya merana. Dicintai tanpa mencintai gerisih. Dicintai tanpa. Yang enak adalah saling cinta mencintai. Oleh karena itu cara berdoanya juga, Allahumma ja'al baini wa bainaha mahabbata wa mawaddata wa rahmah. Allahumma ja'al baini wa bainahu mahabbata wa mawaddata wa rahmah. Dua ini pegangi dan laksanakan, insyaallah Anda berdua akan mampu mewujudkan kehidupan dengan penuh semangat dan menumpahkan cinta kasih dan kasih sayangnya kepada dari masing-masingnya kepada masing-masingnya, dan insya Allah kemudian akan memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelum pernikahan, yaitu kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Saya kira demikian Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ila husulil maqsudi an taj'alna bainahuma mahabbata wa mawaddata wa rahmah ولأن تجعلهما المتزوجين الصالحين الناجحين الفائزين في الدين والدنيا والآخرة ولأن ترزقهما أولادا صالحين علماء نافعين لأنفسهم ووالديهم ولدينهم ولحياة الناس ولأن ترزقهما رزقا حلالا طيبا واتعا كثيرا مباركا من غير حول ولا تعب من كل النواحي بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لهما في عمريهما وأولادهما وأرزقهما وأموالهما وحياتهما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. اللهم ارزقهما رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا من غير حول ولا تعب من كل النواحي بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهما أولادا صالحين علماء نافعين لأنفسهم ووالديهم ولدينهم ولحياة الناس بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بينهما محبة ومودة ورحمة. اللهم اجعل بينهما محبة ومودة ورحمة. اللهم اجعل بينهما محبة ومودة ورحمة. واجعلهما المتزوجين الصالحين الناجحين الفائزين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, para bapak, para rawuh,
paripurna sudah acara walimatul arus pada siang hari ini. Tentunya semoga lantaran kehadiran panjenengan semuanya menjadikan keluarga besar Bapak Nur Rahmat yang sedang berbahagia menikahkan Mbak Fariha dengan Mas Faisal. Lantaran majelis siang hari ini, lantaran panjenengan semuanya, lantaran doa dari panjenengan semuanya menjadikan mereka berdua keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warahmah ila yaumil kiamah. Tentunya saya sebagai penata acara dari awal hingga akhir, apabila ada salah-salah sikap, perbuatan maupun yang lainnya, saya pribadi mohon maaf. Mohon maaf, saya azam, saya tidak bisa melakukan selain apa yang sudah saya lakukan. Wallahu minkum, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.